kapal Legenda Indonesia KRI Dewa Ruci akan berlayar lagi. Kapal buatan Jerman itu akan menyapa warga pada acara yang digelar di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang pada 21 hingga 23 Maret 2023. Pada acara tersebut, KRI Dewa Ruci akan melakukan open ship untuk pelajar dan masyarakat umum, sekaligus menggelar festival seperti senam hingga lomba mewarnai. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang, Kolonel Marinir Haryono Masturi, lewat siaran pers Dinas Penerangan Angkatan Laut, mengimbau serta mengajak segenap masyarakat Provinsi Jawa Tengah, khususnya Semarang, agar dapat menyaksikan secara langsung legenda Indonesia itu. KRI Dewa Ruci disebut sebagai legenda Indonesia karena merupakan satu-satunya kapal tipe Barkentin di dunia. Kapal yang dibuat di Jerman pada tahun 1953 itu merupakan kapal layar dengan tiang tinggi. KRI Dewa Ruci telah melatih banyak calon perwira atau taruna Akademi Angkatan Laut serta sebagai duta bangsa dalam melaksanakan muhibah ke luar negeri dengan membawa misi-misi kebudayaan dan perdamaian di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Asia.